diam. Kalau orang alimnya jauh dari politik, kalau orang alimnya tidak mendukung orang yang baik, maka orang yang jahat akan menduduki, akan duduk di tempat yang akan memimpin bangsa ini nantinya. Alhamdulillah. Makanya sampian saudara-saudara, kalau ingin pengajian ini terus berlanjut, sampian dukung kalau ada orang Islam itu mau jadi dewan. Dukung kalau ada orang Islam itu mau jadi presiden. Lebih-lebih yang dipilih ulama. Jangan sampai tinggalkan itu. Insya Allah bermanfaat buat kita saudara-saudara. Apa kalian tidak lihat bagaimana kelakuan-kelakuan aneh mereka terhadap Habibul Rizik bin Syihab? Apa kalian tidak lihat bagaimana anak paman saya dihinanya? Bagaimana sampai lihat imam dari imamnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah dikejar sampai di Mekah, saudara-saudara? Apa kesalahan mereka itu? Mereka tidak punya salah. Mereka ini hanya satu yang ia perjuangkan. Pada saat pemilihan gubernur, mereka mempertahankan Islam. Dan kalian merasakan itu, saudara-saudara. Hanya itu saja, tidak ada lain. Mereka membuat salah, mereka membuat ulah, mereka mengada-ngada. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus perjuangkan beliau pulang ke Indonesia. Kita harus perjuangkan beliau harus pulang ke Indonesia dengan jalan tahun 2019 ganti presiden, tahun 2019 ganti presiden, tahun 2019 ganti presiden. Saya tidak peduli. Wahai pasukan-pasukan Sakira, jangan kalian hanya berpegang dengan Sakira saja. Bantu agama Allah. Jangan kalian diam. Ini kesempatan untuk mati di jalan Allah. Wahai ormas-ormas FPI, jangan diam kalian. Bangkit, bantu ini umat Islam. Bantu untuk perjuangan umat Islam. Wahai ormas-ormas yang lain, jangan kalian diam. Kalau kalian diam, yang terjadi di Cina akan terjadi di Indonesia. Tidak ada jalan lain. Tahun 2019 ganti presiden. Tahun 2019 ganti presiden. Tahun 2019 ganti presiden. Ganti presiden. Saya tidak peduli mau diundang lagi atau tidak, terserah.